Forum Bali Berbagi melakukan silaturahmi dengan Direktur Intelkam Polda Bali di Denpasar. Pertemuan dilangsungkan dalam rangka sinergitas untuk mendukung Polda Bali menjaga momentum perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 agar berjalan aman dan nyaman di tengah masa pandemi COVID-19. Forum Bali Berbagi merupakan komunitas yang bergerak di bidang sosial atau kemanusiaan untuk membantu sesama dan meringankan beban masyarakat, utamanya yang terdampak pandemi COVID-19. Berbagai kegiatan sosial sudah dilakukan mulai dari berbagi sembako terhadap masyarakat hingga panti asuhan, program ngiring vaksin untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengikuti vaksinasi dosis pertama dan kedua, dan melakukan gerakan plastic exchange, yaitu penukaran sampah plastik dengan beras. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Intelkam Polda Kombes Bali Kombes Pol Sainal Abidin menyampaikan sinergitas antara Polda Bali dan Forum Bali Berbagi ini tentu juga akan mempermudah tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya juga berharap partisipasi masyarakat dalam merayakan Nataru dengan bersama-sama menjaga wilayah masing-masing berkenaan dengan prokes dan Kamtibmas. Untuk forum sosial seperti ini baik, di mana merupakan kepanjangan tanganan dari Polri untuk membantu masyarakat. Dengan harapan kita membuat mitra ini mempermudah tugas Polri dalam pelaksanaan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus kedua, berkaitan dengan Nataru, kami berharap untuk Nataru ini bisa menjaga situasi Kamtibmas dan khususnya untuk masalah prokes di wilayah Provinsi Bali. Kita ketahui bahwa setelah Nataru ini ada kegiatan event yang cukup besar, yaitu G20. Sementara Ketua Forum Bali Berbagi, Benny Christoffel, mengatakan pihaknya akan selalu mendukung semua program dari Polda Bali, baik itu dari bidang sosial, kemanusiaan maupun bidang lainnya, sekaligus juga terkait mempersiapkan KTT G20. Pihaknya menegaskan komitmen untuk tetap menjaga Bali, agar Bali kembali bangkit kuat dan dahsyat. Ini merupakan pernyataan sikap dari masing-masing elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Bali Berbagi. Waktu yang diberikan kepada Forum Bali Berbagi dari Polda Bali bahwa kita tetap mendukung semua program dari Polda Bali bahwa untuk mempersiapkan G20 maupun program Bali, Polda Bali itu sendiri yang sudah mensupport dari Forum Bali Berbagi baik itu di bidang sosial, kemanusiaan maupun di bidang yang lain. Bagaimanapun kita akan tetap menjaga Bali, akan tetap Bali bangkit, Bali kuat dan tetap Bali dahsyat. Dan ini adalah menjadi pernyataan sikap dari masing-masing elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Bali Berbagi. Acara tersebut turut dihadiri forum beberapa forum yakni Yuwana Manca Agung, SOS, IPWL, FGB, GMKI, KPMB, dan Lensa. Sebagai bentuk apresiasi, Polda Bali juga memberikan bantuan berupa sembako kepada Forum Bali Berbagi yang diserahkan Kombes Pol Sainal Abidin kepada forum-forum yang tergabung di Bali Berbagi. Made Risma, Bali TV.